Ok, so, también apoyan a tirar un texto para que ABC, que tengan que contestar en ABC, tú también, tengan que tener un hijo tú. Si la cara, si, casi ni si, si, de pañete, si, de pañete. Ok, si tú la cara y apu, te la pasas como le cost, o vamos a morir todo como le cost. Ok, ya que Roma, fájame, si te la pasas como le cost, si morir todo, si no todo como le cost. Así mismo está bueno, pero más se mata un acto con el público. Está bueno, ok. Hasta acá, todo está acá. Ok. So, ¿y te está charicito? ¿Mule? ¿Está en el muro? Sí. Ok. Casi ni. Está con el chupo. Estamos a ver. ¿Ah? ¿Dijo ese duro? Samba, e, di, cosa di, ma di, hola, di, cos, si, ok, entra Roma, ogni volta mi chiamano da poco minuto, tu mo ogni volta mi chiamano da poco minuto, non capisci? Che? Hace tan ese bocado un más, pero casi ni en el tipo de Netflix. Ok, eso no baja, ¿eh? ¿Está bajo con un acá? Ok, baja, ¿eh? Ok, cara, ¿cuál es el punto con el costo? ¿Y si? ¿Y si ya? Sí, cuyo clase no hay la paz. Sí, cuyo clase cuase duro. Sí, tan clase cuase duro. Sí, cuyo clase. Sí. Hablas, ¿vas tú con? Sí. ¿Qué? Técnica. Cada dos tres se está suplica que te dice el cara. Va, aquí se está poco. Cada dos poco no hay, por ahora tengo el lado. Vamos a juntar tan sala, más o tú dejas de cura en el ejercicio. Va, técnica se le va a quitar lo agua, ¿vale? ¿Qué? So, pinta que hay, cada cuanta cosa, pinta que está tú, ¿sabes tú? ¿En mí? Tambah de bola, tambah de ni bola. Kenapa saya tak pindahkan ini sebab dia darab, eh? Okey. So, 17 minus 8 kuasa 2 tolak 13 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2. Sama dengan negatif 2 darab 13 darab 16 darab kos C. Okey, sekarang ni, orang akan pindahkan semua ni. Okay, so kita nak pindahkan yang ni. Jadi, dia akan jadi bahagi. Okay, so bawa pusat ni siap-siap, eh. Jadi, cos C sama dengan 17.8 kuasa 2 tolak 13 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2 bahagi negatif 2 darab 13 darab 16. Okay. Okay, sampai sini semua faham. Oke, so C sama dengan cos negatif 1, oke, dalam kurungan 17.8 kuasa 2 tolak 13 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2 bagi negatif 2 darab 13 darab 16 untuk kurungan. Oke, calculator. Tengok, siapa cepat tekan kat rumah ke kat sini. Okay, saya perlukan tiga orang ya, untuk sahkan jawapan.
maksudnya sudut. Sudutnya mesti kurang pada 90. Okey. Okey, siapa nak bagi jawapan? Ah, Ibrahim. Kita tak kuat, orang pakai mask kita tak kuat. Kat rumah ada jawapan? 74.93. 10 kali 3 orang yang dapat jawapan sama. Orang? Lagi? Cuba dekat. Lagi kat rumah? Korang ke? Lagi? Lagi? Kena tekan bagi dapat. Yang dapat. Kat rumah, takkan iman je. Dapat. Okey, Paris. Mau bagi dapat, kena bagi dapat. Okey, kalau sel, kos, chief kos, kat sini saya letak kurungan. Kat sini saya letak kurungan. Kalau sel, kita ada sel. Good drive. Dapat. Susah sikit. Memang susah kalau kita nak pastikan korang betul-betul terror dekat mereka. Tapi kena dari sekarang. Okey, maka sebab SPM yang tahun lepas punya 2020 memang diorang terajar. Masa online terajar semua. Dekat kereta bagi tepat tu. Okey, settle. Faham eh? Semua faham eh? Okay, jelas eh? Okay, better. So, first step, bila korang dah dapat jawapan, jangan lupa tulis dekat sini. 74.93, dah tulis. Itu pencil yang merah, rosak habis. Baik. Okay, tulis dulu dekat gambar raja. First step. Okay, tak apa nanti, nak sekali ke apa nanti. Okay, first, dah ni tulis. Better yang pertama. Kalau tengok markah tu berapa tu markah? 3 markah. Korang kena ingat eh, dalam admit markah tu penting. Jawapan yang tepat tu perkara yang berdua. Kalau setelah punya fisik, markah penting. Jadi walaupun korang dapat 2, penting. Walaupun 1, tak penting. Okay. Korang ingat budak-budak yang sebab tadi yang dapat A tu, dia orang dapat semua betul? Tak. Kenapa? Salah satu sebab dia dapat setiap soalan tu, dia orang pasti dapat markah. Okay. Alright. So, seterusnya kita nak cari DE. Okay, DE. DE kat sini. Mudah dah. Okay. Kalau saya nampak benda lain dah kat sini. So, kita tengok segitiga yang besar. Kat sini nilai dia 34, betul? Okey. Kat sini kita ada 13 sahaja. Yang ni kita nak cari. Tapi kita dah ada sudut ni. Kita dah ada sudut ni. Okey. Kita dah ada sudut ni. Kita dah ada sudut ni. Okey, sekarang semua fokus pada segitiga yang besar. Fokus pada segitiga yang besar. Yang ni dah ada. Yang ni dah ada. Boleh tak kita cari ni? Tolong cari. Ada komplot kalau ni dapat. 70 point. 70.07. Okey, semua 7 eh? 70.07 eh? Okey. Semua 7 eh? Okey. Nampak? Tadi kita dah berkos.
expectation for a soalan seterusnya, kemungkinan besar kita akan guna salah satu formula. Sama ada C ataupun formula luas. Tapi dia tak suruh cari luas, betul? Jadi kemungkinan besar mesti guna C. Tengok pasangan. Ni pasangan dia. Kita nak cari ni je. Pasangan dia. Nampak? Jadi formula C kan? Tapi macam saja kalau sini A, sini pun A. Kalau sini E, sini pun E. Okey. So yang B pula orang akan buat, okey. A per sin A sama dengan E per sin E. Tapi kalau orang tak nak tulis ni pun tak apa, terus isi. Isi tu maksudnya A per sin 35 darjah, E itu 34 per sin 70.07. Okey. Semua okey. Right. Okey. Okey. So, ini kan tak nak silap. So, dia akan jadi. Okey, 34 darab sin 35 darjah. Okey, ni pindah ke sebelah. Ingat, jangan tekan kaki ni macam saja. Last sekali. Alright, so jawapan A ialah. Okey, kat rumah, jawapan A ialah. Ah, tu jawapan A. Mungkin takut. Ah, tu. Cemen. Ah? Sinta error. Tak ni. 20.74. Ah. Okay. Tujuh. Semua dapat. 20.74. Ada bantahan? Tak ada. Okey, dapat. Okey. Tetapi kita nak di E saja. Jadi E E sama dengan 20.74 tolak 13. So dapat 7.74. Alright. Okey. Okey, ada soalan tak? Sampai sini ada soalan tak? Ingat korang kena faham hari ni juga. Sebab saya tak apa, lepas ni tak ada dah. Saya tak tunjuk dah soalan ni. Sebab banyak lagi bab kena fokus. Okay, tolong, bagi jelas, gila-gila pun jelas. Siapa jumpa orang pun tak pun nak tengok orang korang. Okay, ha. Kalau boleh saya nak ajar kau sampai jumpa orang pun. Seorang dia dah putih. Tak, ya, kena dia lah yang korang tak boleh yang boleh. Tak salah lah. Okey. Okey. Semua okey eh? Dah rumah okey eh? Tak boleh tak rumah, tak rumah, tak rumah, tak rumah. Hello? Okey eh? Okey. Tak rumah. Okey. Kawan-kawan diam ni. Itu juga. Okey. Dah, settle. Kawan C. Soalan C tu, tak apa kau tak ada tengok soalan. Dia beri luas bagi segitiga BCD. BCD. Ni luas ni. Luas dia, dia bagi. Luas tu sama juga dengan luas DEF. Luas ni, segitiga ni. Sama juga dengan luas ni. Lepas tu, D
de solo cari panda y la ok y te la da para mí yo cuento yo un pai y te la cari mi suyo da yo cala una cari igual con mi la puesta ya de por ahí. Umi apa? Umi huruf apa tu? Ah, kami? B. Oh, dia pun B. Keluar. Okay. Ah. Okay. So, umi B. Ingat. Tunggu ingat balik. Umi B. Kenapa? Kena ada sudut. Sini ada nilai. Sini ada nilai. Tapi, kau nak cari macam mana? Luas pun tak diberi. Jadi kau harus mencari luas yang ni. Kan? Okey, tengok balik. Okay, sorry eh, masuk pencil. Kau buat lagi yang nak okay. Sudut ada. Ni ada. Ni pun ada. B kat B. Kau nak belajar buat ni ke sekolah? Kau nak ikut tak formula B? Dengar lagi korang. Kalau nak, kalau kau ada juga, boleh bawa benda B ni. Kau ada, eh, kau benda B ni dia bawa benda chip lah. Betul lah, kan? Kau benda B ke apa? Haa, tu kau benda chip lah. Kau saya jelaskan. Itu rahsia eh. Tu korang rahsia tu, rahsia kita sebab saya cakap banyak kali, benda tu korang tak boleh nak cakap sebab dia. Kau benda B, kau benda B, orang-orang lain. Sebab korang bayar benda tu. Jadi itu tugas saya nak beritahu benda-benda yang lain daripada yang lain. Kau tidak baik kau boleh sekolah dia. So bila, bila kau tengok kau bila luas, oh kau bila B. Dah B, B. Well for you. Okay. Okay. Okay, so. Selesai, dah dapat ni. Kau bila B. So, nak cari luas. Kita nak fokus soalan C. Luas. Apa susah? Terus je. Tak payah huruf-huruf kalau dalam teks A, B, C lagi kan? Satu per dua darab A, darab B, C, C. Satu per dua darab C, darab B, C, A. Betul? Aku dah kaji lah. Okay. So, C, 74.93 darjah. Okay, calculator. Bahagi okay, 1 per 2
darah 7.74 darah 70.07. So, kurang akan dapat EF ataupun FD. Okay, berapa? Okay, berapa jawapannya? 23.60. 27.60 ya. Okay. Berapa? Ya? 8. Okay, kurang lagi. Dekat sini, dekat rumah. Kalau ada bantahan, kakak, saya bantah jawapan ini tidak tepat, kakak. Okay. Eh, kurang ikan hari ini, minyak setahun terus kurang. Dapat tak? Baik. Yang kat rumah senang sini. Dapat? Dapat saya. Baik, okey. Okey. So setakat ni okey. Okey, setakat ni okey. Okey. So, kita bagi masa dulu untuk buat tengok dalam 3 minit. Saya nak ambil satu kamera. Kita nak. Pasti.
Una amiga más vieja es un amigo de la buena muerte. Una amiga más cercana. Y esto no es, esto no está aquí, ¿vale? No, Juan. Bueno, está tú aquí. Ni aparece en la sala de ella. Ok, la car, E tanda, C tanda, I tanda, dengan keadaan panjang kopi. Mula dia kita buat, ya. Kita pakai ini, pakai kursi, tapi dia pakai ini. Jadi, cukup, tak puas. Kita cari kamera yang boleh tangkap semua kita. Sebab tu lah orang yang buat tulis online, dia kenal kat cuci masuk ke dekat ni tu. Satu whiteboard je. Whiteboard ni. Ni kan besar gila. Ha, ni saya kuat kat tangkap dulu. Nak tangkap dia tak boleh. Jadi muka dia jadi kecil, dia kena duduk kat belakang sana, kau tak nampak tu saya. Tapi dia buat. Okay. Yang ni sepadan kuih ni. Kuih. Ingat eh, kita walaupun hari ni satu soalan yang penting lah, yang penting faham bila-bila. Okay. Dia bagi A tanda, C tanda, D tanda. D tanda, okay. So, okay, nah, yang ni yang hari tu masuk online, korang tak baru faham sangat. Okay. Dalam ayat tu, dia nak buat segitiga yang baru iaitu A tanda, C tanda, E tanda dengan keadaan panjang AC. Panjang AC ni. Okay. Panjang AC. Panjang CD. Sudut CAE. Okay. Panjang AC. Panjang CE tidak berubah. Yang ni dengan yang ni ni, okay, jadi panjang ni 34. Yang ni tambah semua tadi berapa tu? 20.4. Okey. Ada. Okey. Jadi kata sekarang ni yang ni dengan yang ni dan sudut ni tidak berubah. Okay. Jadi kau tengok apa yang berubah kat sini. Ni berubah. Okay. Kalau sedang nampak, sedang nampak. Sisi panjang di sisi pendek. Korang tak boleh gerakkan sisi yang panjang. Kenapa? Kalau korang gerakkan dia, dia tak bersilang yang mana-mana. Betul tak? Betul tak? Ni titik ni, ni di pusat, segerakkan. Ha. Nampak? Dia tak bersilang yang mana-mana. Jadi tak bolehlah guna sisi ni. Kita guna sisi. Tengok okay, eh. Ini kena fahamkan betul. Kita guna sisi ni. Sepusing. Sepusing. Eh? Dia bersilang kat sini kan? Betul? Korang jangan nak pusing jauh. Pusing kat sini je, dekat je. Yang tadi, saya nak tunjuk yang tadi pusing tak bersilang mana-mana pun. Tapi yang ni kalau kau pusing dekat, ni kalau kau pusing ke sini, silang ke sini. Tapi kalau kau pusing, silang ke sini kan. Tapi ingat, kita cakap tadi, yang ni tak berubah. Yang ni tak berubah. Yang berubah yang ni. Bermakna, ada satu titik baru yang akan berada di garis ini. Jadi, korang akan gerakkan C ini. Tapi korang C di pusat gerakkan.
So yang ni akan jadi I tanda. Okay, dulu. Okay, boleh. Tak boleh cakap sebulan lagi. Dekat rumah boleh tak? Boleh, sir. Tak boleh cakap. Okay, ingat. Sisi ni tak berubah. Sisi ni tak berubah. Bila kita ayat ni tak berubah. Okay, satu sudut tak berubah. So, sekarang ni, antara sisi ni dengan sisi ni dia yang kau boleh gerakkan. Sisi ni, korang boleh gerakkan. Sisi, korang boleh gerakkan. Sisi ni, korang boleh gerakkan. Betulnya, nak tahu sisi mana yang boleh gerakkan, sisi yang pendek. Itu betul dia. Tak ada tulis dalam buku korang. Ada dalam buku. Betul dia, rahsia dia, gerakkan sisi yang pendek. Sebab tu saya kata tadi, kalian pandang macam mana nak gerak. Kau kalau gerakkan dengan putih-putih, kat sini juga. Kita tak bersinar ke tempat lain. Betul. Gerakkan sisi yang pendek. Okey. Lepas tu, macam mana kau nak tahu dia punya pusat? Macam mana kau tahu dia punya pusat? Sisi ni dengan sisi ni bertemu di mana? Si. Si lah pusat dia. Nampak betul yang kedua? Pusat dia pertemuan di antara dua sisi. Ni sisi ni yang tak berubah. Sisi ni pun tak berubah. Bukan tak berubah tu maksud tak bergerak. Tak berubah tu maksudnya panjang dia tetap sama. Nanti korang salah faham. Kan saya cakap tadi tak berubah. Maksudnya panjang dia yang tak berubah. Tapi dia boleh bergerak. Okay. So, pertemuan di antara dua sisi adalah pusat yang pertama. Yang kedua, sisi yang pendek yang korang akan gerakkan. Okay, jelas. So, segerakkan sisi yang pendek. Jangan gerakkan jauh. Jauh ya. Gerakkan paling dekat. Senang dia nak tahu kat mana kita nak gerak. Ada satu sisi yang dikata akan ganggu tak sebut. Sisi ni dia tak sebut kan? Bermakna korang akan gerakkan ke arah sisi yang dia tak sebut lagi. Okay. Okay. So gerak. So dah sampai sini. So yang ni I tadi, yang ni akan jadi I tanda. Okay. Okay, semua jelas. Dekat rumah jelas tak? Dekat rumah jelas tak? Jelas sir. Sir memang jelas. Okay, jelas faham eh. Okay. Baik. Oh, Imran ada dua kat sini. Oh, mak kau yang buka tu. Okay. Ha. Tak mengerti yang kau dengar. Okay. Okay, kat rumah. Sorry ya. Jangan semua pakai mic. Dia terpaksa. Kalau tidak tak dengar suara tu. Tapi macam-macam bisik. Okay. Faham eh? Then, okay, sekarang ni. Tak buka. So, dah jadi segitiga baru. Ni si tanda, ni A tanda. Kalau dia suruh langkahkan, macam tiga. Tak payah korang pergi lukis satu lagi, tak payah, tak payah. Ni je. Okay, faham. Faham. Dia faham? Alright. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak?
acá. Tenemos que cargar pandita. Ya, ¿y queda? Y tú sahaja kita. Mau dekat sejam saya nak terangkan ini kat korang. Itu saja. Lukis ni pun dua markah. Okey, saya nak tambah sikit lah. Okey, saya nak tambah sikit. Kadang-kadang, bila kita dah buat ini, kita dah dapat 20.24. Ini pun 20.24. Tak faham eh? Okay. So, tadi sudah dekat ni kita 0.07. Okey, kalau sini 0.07, ini pun akan jadi 0.07. Okey. Korang boleh cari sudut ni tu. Okey, tolong tolak sekarang. 123.07. Apa? 109.93. Okey. Ini dapat berita ini tak? 180 tolak ni, tolak ni. Kita tambah sikit. Dan saya tanya, kat sini tak tanya. Okey. Ini tambahan. Dekat soalan yang terakhir, biasanya orang boleh guna sama ada sin ataupun sama ada cos. Mana-mana. Tadi sin sahaja lengkapkan. Sahaja lengkapkan. Okey. Sebab selagi boleh. Selagi boleh bagi sin, boleh lengkapkan, selengkapkan gambar ajar ni. Okey. Tengoklah selagi ini boleh. Jadi ini yang sama. Macam mana saya tahu sama? Ni kan sama tadi. Kan? So dah ada ni. 2.74. Dah dah. Boleh dapat ni. Duduk sama. Boleh dapat ni. Boleh dapat ni. Dah boleh dapat ni. Okey. Biasanya dia akan tanya panjang satu sisi. Baru komplit 10 hingga 12 markah. Banyak weh. Okay. 12 markah bayangkan kalau kau dapat perfect. Dia boost kau punya confidence. Kau jawab, wah, dia maksud. Kau tak tahu lagi, tapi confidence tu dah ada. Orang rasa betul. Eh, betul? Siapa rasa? Siapa boleh tahu masa saya spend doktor tu betul tak? Tapi saya rasa seronok jawab. Weh, dia. Dia akan bagi confidence tu kau jawab soalan lain. Penting. Okay. So, nak cari ni, ini pasangan. Ini pun boleh jadi pasangan. Ini pun boleh jadi pasangan. Banyak buku pasangan. Dengan banyak pasangan. Okey. So. Okey. So pada ni. Korang boleh cari. Sekarang ni saya nak cari apa ni. A tanda. So katalah dia nak A tanda ni. Perkan dengan sin 35.07. Pasangan ni kat depan eh. So, yang ni pula, sampai yang ni, 34 per sin 70.07. So, korang darab senang. So, AE darab sin 70.07 sama dengan 34 darab sin 35.07. So, AE sama dengan 34 darab sin 35.07 bahagi sin 70.07. Okey. Ada ini tak ada termasuk dalam pilihan. Korang boleh simpan korang kira. Tambahan. Kan kita dah ingat tak masa PTU sekolah. Masa online, saya cakap akan dalam soalan korang akan guna sama ada sin 2 kali, cos 2 kali ataupun luas 2 kali. Sekarang kita dah guna si 2 kali. Nampak? So ingat apa yang saya letak kat tadi. Korang boleh dengar balik.
Tengoklah, memang ada satu dulu tadi. Tapi dalam kes tadi, cost pun kita boleh guna. Cost pun boleh guna. Kalau nak guna, cost pun boleh. Sebab kalau sim boleh guna, cost pun boleh guna. Sim dan cost boleh guna serentak. Kau tak percaya? Pada mana ni? Okay. Tak percaya. Saya tak percaya. Nak penipu. Penipu boleh jadi wakil rakyat. Kan nak cari A, E. Ni C. Kan? Ni E. Ni A. Nak cari C. C kuasa 2 sama dengan E kuasa 2 tambah A kuasa 2 tolak E A cos C. Ha. C kita nak cari. Okay. E kita ada 34. A kita ada 20.07. Itu jumpai. Tolak 2 darab 34 darab 20.74 cos C. Cos 35.07 kan kata. Orang boleh guna formula cos, orang boleh guna formula C. Ini lengkap semua guna dua kali. Okay. Eh tadi luas kena dua kali. Ni. Yang tadi ada. Dan ni cari ni dulu, lepas tu cari ni, dua kali. Tu rahsia dia. Okey, buat perasaan. Dalam kita memang tak beritahu. Tapi setelah saya tu, saya tengok tu lah dia ketua jawab soalan penyelesaian. Okey, boleh tengok-tengok dulu. Kalau staff-staff korang yang datang sini, ke ni, yang sebenarnya ambil gambar juga. Nanti balik, sesali tengok video. Dia macam double. Untung kan? Keuntungannya bila, esok pun kalau kita akan buat, kalau boleh dah belajar sepenuhnya, video setelah serekod. Penting, sebab senang. Dia masukkan dalam web page. Okay. Okay ya, yang kat rumah. Baik, Daniel pun ada ni, Pak Halim. Oh. Oh, ada orang online pakai nama orang ya? Okey, kawan baru kita, Damien. Damien. Saya nak dengar suara. Kalau tak ada suara. Okey. Okey, kalau tak ada suara, sesingkirkan. Okey, okay, kalau kau tanya budak-budak lain, so memang kecil. Alright, okey. Okey, okey. Kita tengok soalan lain pula. Okey, jelas ya, semua ada yang nak tanya soalan lagi? Okey, tapi memang confirm orang yang datang memang dia akan lebih faham lah. Sebab dia nampak keikhlasan daripada muka sir. Rugilah Paris Daniel kan, motor boleh rosak pula. Okay, boleh ya? Okay, so next suka reverse. Okay, dalam periksa, kalau korang favorite soalan mana-mana, korang jawab soalan tu dulu. Jawab je soalan yang korang favorite. Tak apa, jawab reverse course time. Daripada nombor belakang, pergi ke depan. Boleh? Dah. Nanti tak potong markah. Tak boleh jawab reverse, tak boleh, salah. Tak boleh, tak ada. Boleh eh? Alright, okay. Sebenarnya saya nak tengok nombor 13, tapi nombor 13 ni macam ada yang tak jelas kat situ. So, saya kena kaji balik apa yang kurang kat situ. Alright, saya cari tadi. Saya nak buat soalan nombor 11, soalan log. Sekejap, satu log lagi tak boleh. Okay, soalan ni dicampung dengan form 4 je. Sebab tu lah ada soalan yang sebelum tinggal kan. Okay.
panggil eh. Ini program eh. Okay, tolong eh. Saya harap korang jelas bila-bila tu jelas. Yang lepas dapat E, F, F, yang ni, yang ni perfect. Ini perfect. Okay. So, korang kena untuk admit ni, kita nak dapat E, bukan semua subjek kita kena dapat perfect. Korang kena tengok yang mana subjek yang korang betul-betul boleh faham. Korang ni. Lepas tu, pastikan korang tadilah betul-betul. Sebab kadang-kadang ni, kita susah nak faham. Macam selesai ada masalah sikit dengan soalan index. Kalau korang pasal, saya tak ajar lagi. Sebab sebelum ini saya pergi index kan? Tapi saya tak ajar lagi korang. Sebab dalam SPM dia soalan pilihan. Dalam SPM dia soalan pilihan. Dalam mesej di kampung orang pun dia soalan pilihan. Ini korang tak ada hukum. Jadi memang ada masalah sikit nak faham. Jadi dulu kita memang tak galakkan anak-anak boleh terjawab. Tapi kalau korang boleh jawab dan faham dan boleh perfect, silakan. Tapi saya dah bagi pilihan dari penyelesaian. Sebab penyelesaian ini, tiga ni senang je. Sebab dia ada formula dan korang tengok betul-betul sebalik tadi kan. Okay. Alright. So, soalan nombor 11. Dia bagi log soalan nombor 1, ini 1. Log 4x tambah log 2x sama dengan negatif 3/2. Okey. Sekali lagi. Kalau korang tengok, dia punya asas tak sama. Asas tak sama. Okay. Kebiasaannya kalau sesuatu akan tukarkan kepada asas yang lebih kecil. Asas 2 lah. Okay. Jadi apa berlaku kat sini? Tukar asas. Log 2 lah. X duduk ke atas. Per log 2. 4 duduk ke bawah. Tambah log 2 X. Sama dengan negatif 3/2. Okey, sampai sini boleh faham semua? Okey, boleh kat rumah tak nampak. Okey, sampai sini boleh faham? Penukaran asas. Yang kat rumah okey? Boleh. Okey, sekarang ni, 4 ni dia boleh jadi 2/2 betul? Okey, tengok. Saya cuba buat 1/1 kepada korang. Okey. Kuasa ni kita kena bawa ke depan. So log 2x sama dengan 2 log 2 tambah log 2x sama dengan negatif 3/2. Yang ni kan sama dengan, kalau ni dengan ni sama, sama dengan apa? 1. So, apa berlaku kat sini? Log 2x sama dengan 2 darab 1 tambah log 2x sama dengan negatif 3/4. Ini per 1. Ini kan 2. Tak samakan kena darab 2. Yang ni pun kena darab 2. Macam pecah ni. Macam sekolah rendah. Okay. So, log 2x tambah 2 log 2x per 2 sama dengan negatif 3/4. Yang ni bawa ke sebelah, dia jadi darab. Dia ada log 2x, ni ada 2, ni ada 1. 2 tambah 1 jadi 3. 3 log 2x sama dengan negatif 3/2 darab 2 potong. Okey. Bawa naik atas ni.
So log 2x kuasa 3 sama dengan negatif 3. X kuasa 3 sama dengan 2 kuasa negatif 3. Ha, 2 kuasa negatif 3 boleh ke? Macam mana kita nak kuasa positifkan kuasa negatif 3 ni? Ha, bawa sebelah. Belah. Bawa mana? Bawa ke bawah. Ha. Jadilah positif. Kan kalau dah dari kubur, kita bangkitkan dia, dia jadi zombie. Kalau kita bagi zombie, kita tanamkan dia, dia kembali ke syurga. Kenapa dia tengok balik video? So, X kuasa 3 sama dengan 1 per 8. Ha, kuasa 3 tu bawa ke pula? Punca kuasa 3. Dapat 1 per punca kuasa 3 dapat berapa? 2. Soalan ni, korang boleh buat nanti ni. Tak balik kotak ni. Kat sini. Alamak. Oh, kereta. Tu babas. Pokok. Oh, pokok. Tak ilah pun. Boleh tu kan. Pusing balik eh. Tanggal tu. Macam yang Malaysia lah yang tahun lepas. Dia sekarang berbentuk. Bawah motor. Tu babas. Ya. Patah. Betul. Kita kan jiran sebab saya kata ya. Yang betul berubah tu. Ha, kita kata apa? Kita kata jiran kini macam tu lah. Okay. Ada soalan? Kau tengok buku. Memanglah kau tengok 3-4 baris je dia buat. Tapi tengok sebuah. Berbaris-baris. Kau kena tahu sebab tu kadang-kadang kau tengok buku kau tak faham. Okay, yang kat rumah ada soalan nak tanya untuk soalan log ni. Ada tanya? Yang kat rumah? Kalau saya mesti beli kita dah datang. Okay. Kat rumah tak ada soalan eh? Ada bantahan? Tak ada eh? Tak ada eh? Betul eh? Okay. Ada. Okay. Okay, kita tengok soalan indeks pula. Soalan log pun antara soalan yang akan jadikan terkelubuk senang dapat markah. Kalau soalan dalam kereta, saya suka macam tu. Target kalau guna apa markah pun, guna apa markah. Yang ni kena ada markah. Ini pun masa baru pun boleh. Saya takkan target semua. Nak boleh dia semua dia dah ajar tu. Lepas tu, boleh ada A, saya tak tahu. Strategi. Okay. Kita tengok soalan yang kedua pula, soalan indeks. Untuk next week pun saya akan buat list juga ya. Nanti siapa cepat dia dapat lah. Buka lepas kelas ni. So, tembak je tu. Sorry eh, kalau boleh memang saya nak semua orang datang. Tapi, ikut SOP tu yang okay. Saya percaya lah anak-anak murid, saya semua okay. Tapi, kita tak ada pilihan.
perempuan nak duduk kat rumah lah. Perempuan tak ni, tak apalah saya tak payah kau pergi kat tu. Bilang sebab tiga orang. Mana yang nak bilang? Sambil-sambil tu boleh tengok kalau nak tanya soalan. Okay, penting eh. Sebab tu kalau kita nak korang betul-betul faham. Kita baru dua soalan. Tak satu jam, baru dua. Okay. Kalau korang belajar kat sekolah, satu jam, pendek. Satu jam, apa soalan dia boleh buat? Oh, banyak gila eh. Kita fahamlah seboleh-boleh ni. Memang kalau sebab itulah kalau masa percubaan ataupun esok SPM hari ni saya buat kelas admit, esok SPM tapi kelas admit sebab budak-budak tu saya rasa tentu esok SPM admit, dia orang akan minta saya buat admit dulu ni. Memang sampai kemalam. Tak 2:30 sampai ada sekali tu paling lama sampai kelas. Balik terus tidur esok dah pergi. Untuk preparation ni. Maaf buat. Sekejap. Biasa bangkau lah. Dua setengah petang set. Ketiga petang set. Rehat asal, rehat maghrib. Sebelah korang. Maghrib tu sebagai rehat dalam sejam lah. 7:08. Bila makan ke apa ke. Sama ni korang. Maraton. Tu pun dah maraton tu pun ramai juga orang gagal eh. Don't play. Dah maraton tapi tak apalah kompanya dah usulkan. Walaupun gagal pun ada juga. Semua nak mula yang gagal tu, semua dapat sama belajar. Usaha yang penting usaha. Okey. Saya nak buat soalan nombor 11, okey? Nombor 11. Okey, nak yang sebenarnya kat sini patutnya saya nak pasang tu, sebelah tak lagi tu. Projector yang sesuai lah. Kalau saya pasang tak jelas pula. Sebenarnya yang kat sini kita nak boleh. Sebenarnya saya tak tulis kat whiteboard pun boleh. Saya tulis kat komputer tak apa nampak. Mulai kalau saya ada projector tu pun dengan teacher pun senang lah. Teacher tak ada kat dalam ni. Tengok tu projector. Alright, let's go. Soalan yang kedua, tolong kalau tak faham, tolong tanya. Okay. Kalau simpan duit lama-lama jadi sikit. Kalau simpan soalan lama-lama jadi pala. Okay. Ingat itu kita punya madah pembela. Okey, nampak soalan yang kat rumah? Yang kat rumah nampak soalan? Nampak. Okey. Sekarang ni kalau kau tengok yang paling kecil sekali ialah 2. Kan? 2. Tapi kat sini ada masalah ni. Punca. Punca ni akan merupakan korang hilang punca. Okey? Jadi kita kena tukarkan punca ni kepada macam ni dulu. Tak boleh biar macam tu. Ni 1, saya nak jadikan 2. 2 kuasa kosong. Okay. So, ni 8, 2 kuasa
2 kuasa x tambah 4. Okey, sekarang ni ni boleh bawa buka. 2 kuasa 4 x tambah 3. Okey, ni bukan semua sekali. Sebenarnya kalau ni dia akan jadi darab 1 per 2. Dia darab. Semua ni kuasa ni di darab. Kan kalau kuasa kuasa jadi darab. Okey. So 4 dengan 2 korang boleh darab dengan 2. So ringkaskan 2 kuasa x tambah 6. Okey. Yang ni 2 kuasa kosong. Kalau bahagi kuasanya kita tolak. Tolak. X tolak x tambah 4. Macam ni tak kongen. Kalau pun tak kongen, korang akan tempah balik lah. Dia macam ni je. Dia macam ni tak payah. Tapi kalau korang senang nak ingat, korang terus je letak di kongen. Takut dapat balik tu kan. Okay, sekarang ni 2 ni dah 2. Settle. Okay. Jadi 2x tambah 6 sama dengan negatif 3x tolak x tolak 4. Okay. Ringkaskan lagi. 2x tambah 6 sama dengan negatif 4x tolak 4. Pindahkan 2x tambah 4x sama dengan negatif 4 tolak 6. Pindah sebelah. So ni jadi 6x, ni jadi negatif 10. So x sama dengan negatif 10 per 6. Dapat negatif 5 per 3. Okay. So, kalau korang pasal sesuka-suka tap. Tak ada lompat-lompat. Korang mesti kalau tengok putih kosong ni tak ada. Tiba-tiba yang ni ada. Tiba-tiba ni je. Tiba-tiba tak ada. Tiba-tiba. Jadi saya dah tunjuk setiap. Dua. Ni pun jadi dua. Center. Kan nampak jelas. So saya dan biasa korang buat benda sama lah. Mungkin korang faham cara tingkat. Tapi biar sekian every step tu korang tunjuk. Okay. Kita pun soalan. Kan dah lama tak bersoalan. Maknanya kau tu tinggal. Kan macam ni. Nanti kau tu tinggal. Kau kat air ke. Empat ke terlebih. Tak kira kan. Kan terlebih. Kan lebih bukan. Kan dapat pahala lebih. Okey, ada soalan nak tanya? Korang pergi masjid, korang pun mungkin pada dah pergi masjid di perasan korang dah dah tak scan suhu, korang dah tak scan macam tu, korang dah mula alfa. Satu dah kita dah cakap-cakap nak jadi rumah baru pula nanti. 11. Adakah benar ataupun adakah untuk menakutkan? Sepulang. Tapi kita ni sebenarnya dah alfa. So sebagai korang perhatikan. Okay. Kita tengok dia je patut sedap. Ada ni. Okay, semua nanti sampai satu tahap saya akan beli yang tank ni. Tapi lah kan korang tak pilih ke? Korang scan tapi tak ada orang jatuh pun kata balik. So tak lepas. Tak pasang kan? So scan lepas tu masuk je lah. Ada suhu dia tu kan dia boleh cakap not normal. Dia boleh dia cakap. Tapi masuk tu. Ada satu kuala. Okay. Ha. Dia tengok juga keadaan eh. Kalau kau punya ni tengah basah. Kau sekarang memang suhu kau memang tak kena. Memang basah. Kau kan naik motor. Perlu-perlu. Kau tu masa tu dah kuat jauh. Tak takut lah kan. Basah boleh. Scan memang suhu dia pula. Dapat. Ataupun kau datang panas. Kering kau minat. Panas. Memang suhu tinggi memang. So kena relax-relax dulu. Atau biasa anak-anak saya pergi sekolah kami. Itu. Dia tu pergi
dulu. So ajar anak-anak anak rasa tongkok tu jangan rapatkan, dia terbuka sikit. So enak. So, kalau kuku rapatkan, darah tersekat kat kepala ni, so memang kau scan memang naik. Kalau tak memang tu. Korang macam pergi sekolah, macam mana cikgu masuk kelas, habis kita tanya semula. So, sekolah dah ada scan. Korang QR code setiap murid. Faham tak? Sekarang macam tu, cikgu ni kat handphone ni orang. Kat handphone ni cikgu lah. Kalau handphone cikgu tu yang lambat, lambatlah tu orang. Betul-betul. Anak tu dah pandai, dia tahu dia cikgu dulu. Scan. Dapat scan, dapat. Tahu macam kak, mana cikgu yang tepat. Pergi ke cikgu yang tepat. Okay, kat rumah. Okay, so saya rasa aku buat 3 soalan. Okay. Okay, satu lagi lah. Kita nak buat B tu pula. Okay, dah. Next. Dah sampai, tapi semua macam mana? Dia emek yang penuh, penuhnya. So, emek. Covid. Itu betul bisa kurang. Betul lah. Ya, kalau itu semua. Tak, okey, untuk soalan yang B, 11B, dia bagi ni. Okey, dia bagi kesamaan kualiti. Okey, lepas tu dia bagi beta lebih besar daripada alfa. Tentu satu kesamaan kualiti baru, jika punca-puncanya ialah 4 alfa dan 2 beta. Okey, tengok. Okey, mungkin saya tak bagi apa habis, mungkin separuh tengok macam mana jalan dia. First, orang kena pastikan kat depan ni tak ada nombor. Itu caranya. Okay, so, dia jadi ceri. 12 bagi 2. Okay, semua ni bagi 2. So, jadi X kuasa 2 tolak 5 per 2 X tolak 6 sama dengan 0. Bila ada alfa beta, ni. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca tambah hasil darab punca. Kalau dalam kutip, tak rasa pakai HTP, HTP. Kalau tak salah serah. So, kalau kita bandingkan dengan atas, hasil tambah punca adalah 5 per 2. Negatif pasti. Sebab tu saya letak kat bawah. Nak bandingkan. Okay. So, yang ni hasil darab punca negatif, positif, negatif, 6. Okay. Dia kata dia nak buat persamaan yang baru. Persamaan yang baru, okay, tengok. Kita nak, dia nak bagi tahu kat sini, beta mesti besar daripada alfa. Okay. So, nak buat hasil tambah punca, dia bagi punca baru. Kalau hasil tambah punca, 4 alfa tambah 2 beta. Okey, korang kena keluarkan 2. Patutkan tinggal 2 alfa tambah beta. Okey. Berharap kan dapat dibalik. Betul? Hasil tambah, hasil darab punca pula ialah 4 alfa darab 2 beta. So dapat 8 alfa beta. Okey, tengok. Ni. Okey. Sampai sini je. Sebab nanti dia pandang lagi. Sebab dia ada syarat lagi. Okey. So, sekejap nanti korang saling sampai sini. Sambung. Okey.
sorry, yang kat rumah buat dia ambil serupa. Okey, sebenarnya saya nak tunjuk penggunaan ni untuk dapatkan ni sebenarnya. Lepas tu kalau dia nak buat apa hasil tambah punca yang baru, macam ni. Cuma saya tak bagi tahu lagi lah macam mana dia nak sambung lagi tu. Okey? Okey, dah boleh masuk. Kita buat. Masuk-masuk. Yang kursi yang ni eh. Okey, tak apa, bagi budak admit rest dulu. Okey, yang tu nanti korang boleh tengok video untuk ni, nanti saya sambung balik nombor 11 ni sampai ke mana. Okey. Yang penting ya saya nak tunjukkan yang sampai sini eh. Nanti saya sambung daripada sini eh. Okey, yang kat rumah. Yang kat rumah ada soalan tanya. Kat rumah? Tak ada. Sampai sini eh. Nanti ingatkan saya sambung kat sini. Okey. So lepas ni kita akan ni admit pula eh. Okey, yang kat rumah boleh log out dulu. Nanti saya akan send link baru masuk untuk Mac eh. Faham eh? Faham eh? Okey. Okey, bye.